Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang beriman, jin merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia, jin memiliki banyak golongan, mulai jin muslim, kafir, hingga laki-laki atau perempuan. Jin juga memiliki berbagai sifat, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Jin tidak dapat dilihat mata manusia biasa, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui keberadaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam sebuah kisah, ada jin yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diejek kaum kafir Quraisy. Jin tersebut disebutkan bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Turshina. Jin Muhbar merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Riwayat lain menyebutkan jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh alaihi salam. Demikian dijelaskan dalam kitab Al-Mawaidzul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka membicarakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama terkenal seperti Syaibah bin Rabiah, Al-Walid bin Harish, Syafwah ibn Umayyah, Aswad bin Abi Yahuz, Kinanah bin Rabi, dan lain sebagainya berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencela Tuhan kita. Muhammad sebenarnya menghendaki harta," ucap yang lainnya. Namun pembicaraan kemudian berubah ketika seorang di antara mereka berkata, "Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid bin Haris, "Apa pendapatmu wahai Walid?" "Aku tidak bisa menjawab." Mendengar jawaban itu, mereka menuduh Walid sudah terkena ajakan Nabi Muhammad SAW. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka bubarlah perkumpulan itu. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian yang mahal. Walid kemudian sembahyang. Ia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga dia berkata kepada 2 berhalanya, "Demi penyembahanku, 3 hari berturut-turut, katakan kepadaku tentang Muhammad." Setelah itu, tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala tersebut, "Muhammad itu bukan Nabi, jangan percaya dia." Mendengar hal itu, Walid girang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke salah satu berhala. Walid kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada semua teman-temannya yang kafir. "Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad," katanya. Nabi Muhammad SAW yang mendengar peristiwa tersebut ikut bersedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka lalu menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah SAW untuk datang. Beliau pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah SAW duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Hubal. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Berbicara apa patung itu wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut, ini setan," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, tapi di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang itu kemudian turun dan memberi salam. "Siapa Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku," ucap Rasulullah. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam.
Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya tanya, mengapa menangis? Istriku pun menjawab, bahwa Musbir telah memperbohongkan Muhammad. Jin itu kemudian berkata lagi, mendengar hal itu, saya kejar dia dan kutemukan di antara Syafa dan Marwah, dan aku menikamnya. Darahnya masih ada di pedangku, ucapnya. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW berdoa untuknya. Beliau pun bertanya, siapa namamu? Nama saya Muhbar bin Abhar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musbir mengejek paduka? Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, boleh saja. Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Di sana kaum kafir Quraisy sedang sembahyang. Mereka berkata, wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad. Jin yang telah masuk pada tubuh Hubal itu kemudian berkata, wahai penduduk Mekah, orang ini adalah Nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya kebatilan jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya. Tentunya kalian akan berada di neraka Jahannam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinlah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Lalu Abu Jahal berdiri dan memungut arca itu, kemudian membantingnya. Arca tersebut pecah, lalu dibakar. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Bukit Tursina itu dengan nama Abdullah ibnu Abhar. Sebagai bentuk pembelanya kepada Rasulullah SAW, jin tersebut melantunkan syair, aku adalah Abdullah bin Abhar, sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka, yaitu Musbir. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.